Picu pro dan kontra, Jokowi, pemekaran 3 wilayah di Papua atas permintaan dari akar rumput. Presiden Joko Widodo atau Jokowi menilai pro dan kontra atas adanya pemekaran 3 wilayah di Papua sebagai bentuk demokrasi. Lagi pula menurutnya, pemekaran 3 wilayah itu disebutnya sebagai permintaan dari akar rumput. Jokowi mengatakan kalau permintaan itu didengarnya ketika melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah. Jokowi tidak menyebut kelompok mana yang dimaksud meminta adanya pemekaran wilayah. Hanya saja ia mengatakan kalau permintaan itu kerap disampaikan kepada dirinya sejak 7 tahun yang lalu. Kepala negara juga menerangkan kalau permintaan itu disampaikan kepada dirinya karena melihat Papua yang terlalu luas apabila hanya diisi oleh 2 provinsi. Guna memudahkan pelayanan publik, maka permintaan untuk membuat wilayah baru pun disampaikan kepada dirinya. DPR RI mengesahkan 3 rancangan undang-undang tentang daerah otonomi baru atau RUDOB Papua dalam pengambilan keputusan tingkat 2 di rapat paripurna. Ada 3 RUU yang disahkan untuk menjadi undang-undang, diantaranya RUU tentang pembentukan Papua Selatan, RUU tentang pembentukan Papua Tengah, dan RUU tentang pembentukan Papua Pegunungan.